Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, nih saya akan unboxing Power Megapok MA002 nih. Yang harganya di sini tertera 1.487.000. 1.487.000. Nih harganya nih yang kita lihat dulu, 1.487.000. Kita bongkar sekarang. Let's go. Bongkar. Megapok. Berat cu. Nih perpaduannya ini, kalau jacknya udah lengkap, berarti ini. Yes. berat cu. Penyok dikit, ini agak apa? Nah, nih pesan MA2002 malah dikirim MA002N, berarti ini yang terbaru, guys. Coba. Penasaran dalamnya, nanti kita bongkar dalamnya apa sama apa enggak. Kayak yang kemarin, kita cek dulu. Nih, kemarin pesen yang MA2002 yang dikirim malah MA2002N. Berarti ini yang terbaru, mode terbaru. Nih, tapi bentuknya sama kayak yang ini nih. Cuman bedanya ada N-nya. Gak tahu dalamnya sama apa enggak. Nih. Bodinya kayak gini. Lihat. Beratnya kurang lebih 20 kilo lebih, 30 kilo. Berat banget nih dari belakangnya. Belakangnya sama. Nah, kemarin power yang ini nih, yang ini dibikin low, atau dibikin sub,
Nanti saya yang ini mau pakai bikin lauk nih, yang ini buat lauk. Terus ini yang bawah yang 2500 ini untuk middle, yang ini rakitan 500 watt buat hig, buat hig ya. Jadi lengkap powernya 4, pas untuk low, mid, hig, sub, seperti di ini nih, di crossover ini ada low, middle, hig, subwoofer nih, yang tengah subwoofernya nih, yang dua nih, yang di kolom, yang R-nya juga sama, sama juga. Halangin. Bagian R-nya juga sama, ada hig, gain, ada hig, mid, low, sub. Berarti ini udah pas 4 ya. Nih. 1 2 3 4 sama yang ini. Jadi low, sub, mid, hig. Udah lengkap. Nah, kalau yang ini nih. Ini buat monitor saya pakai Crimson. Crimson yang harganya itu kurang lebih 3 jutaan satu paket ya, sama itu tuh. Dua. Yang ini saya biasa pakai yang ini. Oke, terima kasih. Ini unboxing sudah ada. Nanti tunggu video selanjutnya, saya akan tes semuanya. Semoga bermanfaat video ini dan bisa membantu memahami sound system rumahan ya. Minimal sound system rumahan itu harus punya 4 power, yaitu buat sub, low, mid, sama hig ya. Minimal 3 juga nggak apa-apa, bisa sih. Kemarin saya juga pakai 3, yang dipakai sub, low, mid, sama hig disatuin di box speakernya ini pakai crossover pasif. Sekarang coba yang ini ya, tunggu video selanjutnya, saya akan tes semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share and like, komen, ada pertanyaan komen di kolom komentar. Terima kasih.